aku cerita dah. Oi. Hari ni aku pakai smart. Girlfriend aku nak jumpa dalam kompat. Aku pilih baju, pakai seluar. Ish, semua dah ketat. Bangsat. Cari kunci motor, tak jumpa pula. Puas aku cari atas bawah. Masuk bilik, keluar bilik. Eh, lampu bilik air tak tutup pula. Ish, mana ni? Aku tanya member aku, Acai. Kau dah nampak tak kunci motor aku? Dia angkat kepala, termenung. Lepas tu buat buku tongong. Sengal. Lepas tu baru aku teringat. Malam tadi aku balik lambat. Sampai-sampai tu angkat beg. Jangan-jangan aku pakai masuk je sampai kunci pun tak teringat. Mampus. Betul lah aku tinggal kunci. Dah tinggal bekas tayar aje. Dah lah belum habis bayar. Macam lembab malang je nampak gayanya. Apa aku nak jawab kat bapak aku nanti? Mau diceketnya aku sampai mati. Aku dah nak terajar orang kalau ikut hati. Takkan aku tak nak pergi kerja nak ambil cuti? Eh, aku dah lambat nak jumpa awak aku ni. Takkan aku nak pergi jalan kaki? Ah, bas baru sampai. Tapi dia berhenti kat simpang sana. Nak kena kejar ni kalau tak kena tunggu lagi setengah jam. Aku lari punya lari. Lari ni. Bas nak jalan dah. Wey, tunggu aku. Wey, tunggu. Driver bas marah aku. Kau gila ke? Tahan bas berdiri depan bas. Dia sebaik aku break. Kalau tak kau dah mampus dah, aku tahu. Alah, kecoh tu pakcik tu. Baru nak jalan je, bukan tengah laju. Bawa je lah bas tu. Aku bayar ni. Bukan naik free. Aku duduklah sebelah awet ni. Dia ngesot ke dalam cover handphone dia. Aku buat tak reti je. Lepas tu dia pandang-pandang aku. Macam aku di tengah pandang dia. Aku tahu lah aku comel. Dengan seluar pendek, singlet ketat, kulit putih, debu, mulus. Eh, aku dah ada girlfriend lah weh. Pirah. Last-last sampai kat. Aku lah orang pertama turun dari bas. Dah lambat. Aku lari macam ribuan pit. Peluh tak hangat. Awek aku tengah tunggu kat mamak. Aku sampai pun dah kurang lemak. Aku sengih tapi tak balas. Eh, ni apa hal pula ni? Aku pun duduk nak cerita apa jadi. Lepas tu dia suruh aku berhenti. Berkerut mataku. Apa hal ni? Macam tak sedap je rasa hati. Dia pun pandang aku. Muka serius, tak senyum langsung. Dia ketap bibir dia, duduk tegak. Lepas tu cakap, I nak break up dengan you. Ha? Habis meja mamak tu aku lambungkan. Aku tendang kursi kena orang sebelah. Orang tu bangun, aku kena belasah. Aku pun jatuh, mata aku nampak merah. Aku pun terus lari. Motor dah tak ada, aku kenalah pakai kaki. Kalau aku stay mau kena lagi. Biar aku selamatkan diri. Aku nyuruk kat belakang kedai kain. Mata aku pedih sakit bukan main. Apalah nasib aku hari ni. Dari satu ke satu problem datang sini. Aku pun lap mata aku ngalir darah. Tapi darah ni bukan warna merah. Jernih pula kala darah ni. Eh weh, aku tak nangis weh. Aku cakap kau ni. Aku tak nangis tau. Ni darah ni memang kala dia jernih. Sepatutnya merah. Ke mata aku dah tak betul ni. Aku tak nangis lah. Betul ni. Aku jantan mana nangis. Aku tak tipu. Tolong. Ni aku. Asal mata aku terus. Aku tak nangis. Ni aku. Kalau betul ni. Weh, percaya lah. Mana lah jantan tak nangis tau. Nangis lah. Nak balik ya. Nak pergi mampus.